tradisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar enggak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya Mama Rosa merasa heran, apakah alasan utama Aldebaran membawa wanita lain masuk ke pondok Pelita? Dimana Mama Rosa sangat paham bagaimana karakter Aldebaran. Sementara di sisi lain, Mirna dan Kiki akhirnya membawa Nia dan Kayla pergi ke kamar di papiliun. Mirna dan Kiki langsung berbisik satu sama lain, di mana mereka tidak suka ada wanita lain yang datang ke pondok Pelita, apalagi bukan keluarga. Nia dan Kayla pun mengucapkan terima kasih kepada Mirna dan Kiki. Namun Mirna dan Kiki terlihat jute. Nia pun merasa lega karena dirinya bersama Kayla akan aman berada di pondok Pelita karena ada Aldebaran yang akan selalu menjaganya. Sungguh benar-benar memuakkan. Mirna dan Kiki lalu berbicara satu sama lain, membahas soal wanita tersebut, di mana Mirna dan Kiki merasa penasaran apa alasan Aldebaran mau membawa wanita lain masuk ke pondok Pelita. Singkat cerita, Aldebaran akhirnya selesai ganti baju. Mama Rosa pun mengajak Aldebaran untuk kembali berbicara, di mana Mama Rosa meminta penjelasan kepada Aldebaran tentang siapa wanita itu. Aldebaran lalu menjelaskan kepada Mama Rosa jika perempuan itu adalah Nia, orang yang terdampar bersama Aldebaran di pulau saat dulu terjadinya kecelakaan pesawat tersebut. Aku banyak berhutang budi kepada Nia, dan sekarang aku hanya ingin membalas budi kepada Nia. Mama Rosa pun bertanya tentang apa masalah Nia. Aldebaran pun menjelaskan jika ternyata suaminya Nia selalu memukulinya. Dia dan Kayla akhirnya keluar dari rumah, dan sekarang dia sedang dicari oleh anak buah suaminya. Namun Nia dan Kayla tidak mau pulang. Mama Rosa pun mengerti niat baik Aldebaran. Namun Mama Rosa meminta agar Aldebaran tidak ikut campur terlalu jauh. Apalagi masalah rumah tangga itu sangat sensitif. Apalagi Nia sudah menikah, dia tidak sepantasnya tinggal satu rumah bersama pria lain. Apalagi wanita tersebut tidak punya hubungan keluarga apapun dengan kita. Apalagi kita baru berduka, baru kehilangan Andin. Apa kata tetangga jika mereka tahu ada wanita lain yang tinggal di rumah ini? Mama Rosa meminta Aldebaran untuk kembali berpikir secara bijak dan memikirkan bagaimana selanjutnya Nia dan Kayla, karena mereka tidak boleh terlalu lama berada di rumah ini sebelum nantinya banyak masalah yang akan terjadi. Sementara di sisi lain, Permadi merasa kesal. Dia jadi berpikir negatif, di mana dia berpikir jika orang yang telah membantu Nia adalah selingkuhan Nia, dan orang tersebut yang menyuruh Nia untuk pergi dari rumah, di mana secara tidak langsung Aldebaran yang berniat membantu akan terseret lebih jauh dalam masalah Nia dan Permadi, di mana nantinya Permadi pun akan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa laki-laki yang sedang dekat dengan Nia. Singkat cerita, akan ada makan malam di pondok Pelita. Aldebaran pun menyuruh Mirna dan Kiki untuk memanggil Nia dan Kayla untuk makan bersama. Apakah Nia akan duduk di kursi Andin? Lalu bagaimana ekspresi Nia saat dia tahu jika istri Aldebaran telah meninggal? Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya.